Halo teman-teman, kembali lagi di Duneta Channel. Sekarang Kenzi sedang ada di Puskesmas Polres Gagak Lama. Ayo tebak, mau ngapain? Stay tune terus ya. Oke teman-teman, Kenzi sudah bersama Dokter Dinda. Dan Dok, Kenzi mau nanya nih Dok, apa sih yang dimaksud dengan gizi seimbang? Gizi seimbang itu berarti gizi yang masuk ke dalam badan kita tuh dalam proporsi yang cukup atau adekuat ya. Jadi gizi seimbang itu tuh kita itu makan gak cuma makan nasi doang atau nasi pakai ayam doang ya, yang benar ya. Jadi gizi seimbang itu harus mengandung karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayur, serat, terus juga ada lemaknya dan ada buahnya ya. Soalnya ini ya pasti deh kalau makan cuma pakai ayam doang atau makan cuma pakai sayur doang kan nyatanya dalam kenyataannya tuh dalam sehari-hari tuh pasti ada yang kayak gitu gitu. Jadi usahakanlah makan itu dengan berbagai macam menu dengan porsi yang sesuai gitu. Jadi ada nasinya, ada tahunya, ada sayurnya, ada ayam atau ada telurnya, dan yang paling penting setiap hari harus makan sayur dan buah ya. Dibiasakan dari sekarang ya. Terima kasih dong untuk penjelasannya. Sekian vlog hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.